baru beli filter untuk tangki baru. Beratnya, tak usah cakap lah. Kawan-kawan, hari ini saya nak kongsikan satu video yang agak berlainan, iaitu bagaimana kita buat setup untuk tangki ikan kelisa ataupun ikan arowana. Okey, kawan-kawan boleh lihat ya, tangki ada kat sini. Masih ada lagi pipe dia. Kita baru je isi ayam dia. Okey, depan ni kita ada filter dan kita ada lampu. Okay, nanti kita akan kongsikan bagaimana kita nak set up filter untuk tangki ni ya. Okay, tangki ni memang besar ni. Sampai kawan-kawan boleh lihat tepi ni, kat dalam ada peti sejuk mini ya. Okay, nanti kita akan isikan ayam-ayam best. Masa tengok TV boleh layan minum ayam, ayam sejuk. Okey kawan-kawan, jom saya ceritakan sedikit pasal tangki ikan arowana ni ya. Okay, sebelum saya terangkan secara terperinci, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan suami saya yang sangat berbesar hati untuk menghadiahkan kami sekeluarga tangki ikan kelisa ni. Okey, terima kasih ya kepada kawan suami saya tu. Tangki ni panjang dia 4 kaki. Panjang, tengok dia. Okay, lebar tangki ni 4 kaki. Bolehlah kira jubin lantai. 4 kaki ya. Okey, dalam dia 2 kaki. 1 2. 2 jubin. Tinggi dia 2 kaki setengah. Yang ni kita nak isi ayam ni, kita ambil lebih kurang 2 jam. Tapi masa kita isi ayam ni, kita bukan isi terus dari ayam paip. Kita pasang filter elok-elok, lepas tu baru kita isikan air dalam ni. Bagi air dia bersih sikit. Okey? Dan seterusnya, saya akan kongsikan dengan kawan-kawan bagaimana kita buat set up untuk filter tangki ini ya. Kawan boleh lihat ya, filter ni kita ambil jenama Aquael buatan dari Belanda. Kira import lah kan. Okey, kapasiti untuk menapis air sebanyak 1000 liter air dalam masa 1 jam. Kira okey lah untuk tangki kita yang sebesar 4 kaki ni. Okey, nanti kita akan buat unboxing dan kita akan tengok filter dia di dalam dia macam mana dia. Okey? Filter ni berat dia boleh tahan juga no. Okey, sekarang kita akan tunjukkan langkah pertama. Kita buka tepi dia dulu. Di sini dia ada kunci besar. Boleh lihat kawan, dia ada kunci besar dan kunci kecil ya. Kita buka kunci yang besar dulu. Okey. Dan di sini okey. Dan kita buka kunci yang kecil. Lepas tu kita buka penutup ni. Ni kita ada filter mingguan. Maksudnya kita keluarkan begini. Dan dalam ni dia ada span biru. Setiap minggu kena keluarkan span ni. Dan kita bilas-bilas. Cuci bersih-bersih. Jangan letak sabun ya. Cuci bersih-bersih. Lepas tu kita sumbat balik. Tutup dan kita pasang balik. Filter bahagian ni kena cuci setiap minggu ya. Sekarang saya akan tunjukkan kawan-kawan penapis dalaman dia. Kita buka penutupnya. Kita boleh lihat tingkat paling atas, iaitu tingkat pertama. Di sini
kawan-kawan boleh lihat dia ada span ya. Dan tingkat kedua dia ada bio ring dia. Dan tingkat ketiga paling bawah span juga. Jadi untuk filter dalaman ni kita cuci agak-agak sebulan sekali ataupun dua bulan sekali. Itu je. Tapi yang kena buat tiap-tiap minggu adalah yang span ni. Oh, ni setiap minggu kena buat lah. Jangan lupa. Ha, kawan-kawan, di sini kita ada bio ring. Ia sangat penting ya, kerana ia adalah tempat pembiakan bakteria-bakteria bagus. Okay, sekarang kita akan susun balik dan kita akan mulakan buat set up untuk filter kita ya. Kawan-kawan boleh lihat ya, barang-barang ni semua adalah di dalam kotak aksesori yang datang dengan filter kita. Okey, di sini kita boleh lihat ya, dua pipe macam huruf J ni. Pipe ni kita sangkut di dalam tangki kita. Satu untuk macam vacuum keluar air kotor dan satu lagi untuk membawa air bersih ke dalam tangki kita. Okey, dan post ini pula kita sambung kepada pipe penyangkut ni dan kita akan fix. Kita akan sambung ke dalam penapis kita. Fix pula. manakala di sini kawan-kawan boleh lihat ada dua injap. Satu untuk air kotor, satu untuk air bersih. Dan aksesori di sini adalah untuk kita menyambung ikut kedalaman, ikut dalam tangki kita. Ikut betapa dalamlah tangki kita ya. Kita guna ni, kita sambung-sambunglah. Beginilah secara pendahuluan tentang filter kita dan apa ada di dalamnya. Jom sekarang kita buat set up. Okey kawan-kawan, sebelum kita sambung kepada filter kita, saya ingin kongsikan penutup tangki akuarium untuk ikan kelisa. Untuk kawan-kawan yang membela ikan kelisa pasti dah tahu bahawa ikan kelisa ni dia suka melompat kan. Jadi adalah lebih baik kita ambil penutup dia yang berat. Sebab bila ikan tu membesar, daya kekuatan dia melompat pun sangat kuat. Jadi di sini kita ada kunci. Jadi bila dia lompat, taklah terbuka penutupnya. Lagi selamatlah macam ni. Kita akan membuka penutupnya dan kita akan buat set up untuk penapis kita. Inilah rupanya di atas tangki kita selepas kita membuka penutupnya. Okey, di sini kita ada dua hose. Kita sudah sangkut melalui pipe di sini, lubang ni sampai ke atas tangki ya. Jadi dua pipe, dua hose ni saya dah sambungkan injap ni ke dalam. Kita dah kunci elok-elok dan injap ni kita akan masuk ke salah satu lubang pada penapis. Okay, kita. Penapis air kita pun sudah dipasang. Sekarang kita akan pasang pam udara. Okey, jenis pam udara saya jenis bateri dan elektrik. Jadi kalau tiba-tiba terputus elektrik, dia akan tukar kepada bateri. Seterusnya kita akan masukkan batu udara ke dalam tangki kita. Okay, tadi kita pun sudah pasang batu udara, sekarang kita akan pasangkan lampunya pula. Okay, kawan-kawan boleh lihat ya, penapis air kita pun sudah jalan. Kira
Sebenarnya beginilah setup tangki kita ya. Saya sudah tutupkan semua lampu dan sudah pasangkan lampu tangki kita. Kawan-kawan boleh lihat ya. Okey, batu udara kita pun sudah berfungsi dan juga cantik kan? Okey, penapis air kita pun sudah jalan dan kemudian kita akan masukkan bakteria-bakteria bagus ke dalam tangki kita. Okey, kawan-kawan, di sini saya ada anti-klorin dan anti-amonia dan di sini kita ada bakteria bagus. Okey, sekarang kita akan memperkenalkan bakteria bagus ini ke dalam tangki kita. Okey, satu tube ini boleh tahan lebih kurang 200 lebih liter air. Jadi kita akan menggunakan dua tube. Dan kemudian kita akan masukkan anti klorin dan anti amonia kita. Ini macam ni, kita pulas sampai dia patah, lepas tu kita tuang ke dalam ya. Senang je. Kedua ya. Okey, seterusnya kita akan tuangkan anti klorin dan anti amonia ini ke dalam tangki kita. Saya akan menggunakan 120 ml mengikut jadual yang diberikan ya. Okey, kita akan tuang. Jadi beginilah caranya kita set up tangki kita dan memperkenalkan bakteria-bakteria bagus dan juga anti-klorin dan anti-amonia kita. Jadi air ini kita akan kitarkan selama 5 ke 7 hari sebelum kita masukkan ikan kita. Okey, dalam waktu 5 ke 7 hari ini bakteria-bakteria bagus akan membiak di dalam air. Inilah perkongsian saya untuk hari ini dan selepas 7 hari saya akan kongsikan dengan kawan-kawan semua ikan apa yang saya akan masukkan ke dalam sini. Jangan ke mana-mana tau. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye.